Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalb. Ingatlah, di dalam tubuh kalian terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka seluruh tubuh menjadi baik, dan jika dia rusak, maka seluruh tubuh menjadi rusak pula. Ketahuilah, dia adalah hati seseorang. Ibnu Hajar rahimahullah berkata tentang hadis ini, di dalamnya terdapat peringatan supaya mengagungkan nilai hati dan menganjurkan supaya memperbaikinya, serta mengisyaratkan bahwa penghasilan yang baik itu memiliki dampak terhadap kebaikan hati. Jadi karena jantung kita, hati kita bisa bergerak, justru karena ada makanan dan minuman, sumbernya ada, maka berarti akan menjadi perbaikan terhadap hati seseorang. Berarti sumber yang haram merusak hati, merusak seluruh anggota tubuh yang lain. Imam Ahmad ditanya, dengan apa hati bisa menjadi lunak? Ia menjawab, dengan makan yang halal. Hati seseorang akan lunak, akan baik. Dan kalau hati seseorang baik, maka akan baik semua perilakunya. Gitu kan? Kata sebagian ulama juga, ulama salaf mengatakan, kalau orang hatinya baik, dari sumber yang baik pula, artinya dia perbaikin hati-hatinya, maka hatinya mudah lunak, mudah tersentuh kalau dengar Al-Quran, mudah menjadi baik kalau dinasihatin. Sebaliknya, orang yang punya sumber yang haram, hatinya dikeras, susah dinasihatin, melihat fenomena alam, banjir, badai, orang meninggal, tabrakan depan matanya, tidak bisa tersentuh. Karena hatinya keras, dan sumbernya adalah makanan dan minuman yang haram. Yang kelima, hidup dalam keadaan hina, gelisah, lagi bimbang. Semua orang yang dapat sumber yang haram, teman-teman, sumpek, mimpi buruk, kalau tidur gelisah, makan juga selalu ketakutan. Ada orang, Masya Allah, kita lihat meja makannya penuh dengan 20 jenis makanan, tapi dia gak bisa nikmatin. Allah coba dengan penyakit, gak bisa makan pedas, gak bisa terlalu manis, gak bisa terlalu ini, dan segala macam hal. Kita temukan orang yang cari sumber halal, mungkin cuma 10 ribu rupiah di pinggir jalan, dia bekerja, ngangkat batu atau apa saja. Jenis makanan banyak, dimakan sampai umur 80 tahun, makan dengan segala macam jenis makanan, yang pedasnya, yang manisnya, segala macam, gak ada sumber penyakitnya. Karena memang dari halal semuanya. Sampai ulama mengatakan, sumber halal penyebab kesehatan, dan harta yang halal, sesuatu yang diberi dari harta yang halal, tidak akan pernah hilang. Gak ada hilang. Kita beli HP dari harta halal, teman-teman, pasti kembali. Gak akan hilang. Kalau sesuatu yang kita sudah beli hilang, gak kembali, muhasabah. Ini ada sumber masalahnya. Tidak akan hilang harta yang dipakai untuk membeli sesuatu yang halal. Kata beliau, hal ini karena terombang-ambing dalam kemaksiatan kepada Allah, baik pagi maupun petang. Pakaian yang dikenakannya berasal dari keharaman, tempat tinggalnya dari keharaman, makan dan minumnya dari keharaman, dan doanya tidak dikabulkan. Hatinya dirusak oleh makan keharaman. Kemudian ia berada dalam ketakutan dan kecemasan dari tersingkap urusannya, diketahui pencuriannya dan penjambretannya. Bagaimana akan merasa tentram orang yang demikian keadaannya, dan merasa tenang orang yang demikian akibatnya, terutama orang yang melakukan taruhan dan memperdaya orang lain untuk mengambil harta mereka. Engkau melihatnya menjalani kehidupan di siang hari dalam keadaan hina, dan di malam hari dalam keadaan kedukaan. Ia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, dari satu kampung ke kampung yang lainnya, ketika tempat dan kampungnya diketahui. Ia ketakutan ketika mendengar dering telepon berbunyi, dan terkejut ketika pintu rumahnya diketuk. Sebagaimana Allah sebutkan tentang sifat orang-orang munafik yang selalu tidak peduli tentang sumber makanan dan minuman halalnya. Surah Al-Munafikun ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Bukankah orang yang buat nota palsu, setiap kali ada pertanyaan disebutkan kalimat nota saja, dia sudah ketakutan. Apa enaknya orang hidup seperti itu, teman-teman sekalian? Apa saja disebutkan, dia beli baju atau dia curi bajunya orang, begitu ada kalimat baju dia dengar, sudah cukup membuat dia takut. Lalu apa nikmatnya orang seperti ini, teman-teman sekalian? Bagaimana kita membandingkan dengan ketenangan jiwa seseorang dari sumber yang halal? Dia pakai dengan tenang, dia makan dengan tenang, gak ada sesuatu yang jadi beban bagi jiwanya. Yang keenam, ancaman dengan azab yang keras pada hari kiamat. Demi Allah, kata penulis,
itu adalah dampak yang besar dan musibah yang lebih parah daripada hukuman dunia. Di samping orang yang makan keharaman itu mendapatkan duka, kesedihan, kerusakan hati, tidak terkabul doanya, ia juga diberi ancaman dengan api yang menyala-nyala yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang celaka. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 10, A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dhulman innama yakuna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala atau api neraka. Orang-orang yang makan, yang dimaksud sini dengan makanan anak yatim adalah salah satu contoh sumber haram. Ada orang keponakannya misalnya meninggal, saudaranya meninggal, punya ponakan, saudaranya punya harta yang banyak, lalu kemudian dia jadi walinya anak yatim itu, keponakannya sendiri. Kemudian dia menyalahgunakan hartanya karena anak ini masih kecil, dianggap dia walinya. Ini termasuk makan harta anak yatim yang salah. Orang yang sengaja membuat lembaga-lembaga sosial yang dinamakan dengan rumah anak yatim, ada sumbangan datang, dia sibuk memperkaya dirinya, memperbaiki rumahnya, memperbaiki, mengganti mobilnya, padahal untuk anak yatim semuanya. Ini termasuk sumber-sumber yang haram selain riba tadi. Dan juga di sini disebutkan tentang masalah riba, diulangi lagi oleh penulis dalam surah Al-Baqarah 275 tentunya, yang tadi sudah kita sebutkan 276-nya. Orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan lantaran tekanan penyakit jiwa. Jadi di sini kata sebagian ulama tafsir, siapa yang sudah tahu riba haram dan dia ulangi, teman-teman sekalian, peringatan dari Allah, ini hanya melalui lisan saya, hati-hati. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, siapa yang makan riba, kata ulama tafsir, siapa yang memakan riba dan dia sudah tahu hukumnya haram, maka dipastikan orang ini akan ditutup hidupnya dengan penyakit yang menyerupai penyakit gila. Sebagian ulama mengatakan, gila seperti orang gila yang benar, dia jadi stres di akhir hidupnya. Kita temukan banyak para pengusaha stres, sampai bunuh diri, sampai hanya masuk rumah sakit gila dan seterusnya, atau memang dia akan ditimpa penyakit yang akan membuat penyakitnya itu seperti dia orang gila. Sudah ngomong sendiri, ya dia sudah tidak bisa lagi urus dirinya, dan seterusnya, perkataan-perkataan yang keluar juga tidak baik. Keadaan mereka demikian itu karena mereka berkata atau berpendapat sungguhnya jual beli sama dengan riba, sedangkan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabb-nya, sudah tahu haramnya, lalu berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan. Orang-orang tidak tahu hukumnya, dia pernah KPR, dia pernah cicil rumah, mau cicil mobil, dia pernah bekerja di sebuah instansi riba, tidak tahu hukumnya. Sekarang dia sudah tahu hukumnya, dia bertaubat, dia tidak tahu hukumnya sebelumnya. Pada saat dia bertaubat, yang lalu sudah jadi halal buat dia, Allah halalkan, karena dia tidak faham. Tapi bagi orang yang tahu berbeda, ini malah akan berbahaya, diancam dengan penyakit yang berat tadi. Orang-orang yang mengulangi mengambil riba, maka orang itu hum fiha khalidun, mereka akan kekal di dalam api neraka. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Tabarani, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, ayyuma lahmin nabata min suhtin fannaru awla bihi. Daging, sepotong daging yang tumbuh dalam tubuh seseorang dari keharaman, maka neraka lebih patut baginya. Bagaimana mungkin orang yang berakal lebih mementingkan dunia daripada akhiratnya, lebih mementingkan negeri mereka yang terbatas daripada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dan dikumpulkan sebagai umpan di neraka jahannam. Namun para pencari dunia telah dibutakan oleh dunianya, difitnah oleh hawa nafsunya, dan disesatkan oleh syaitan dari kalangan manusia dan jin, sehingga ia menjadi hamba dinar dan dirham. Celakalah hamba dinar dan dirham. Orang yang merana ini tidak tahu bahwa pada hari kiamat kelak ia akan berandai-andai sekiranya bisa menebus dirinya dari azab dengan semua apa yang ada di muka bumi. Orang yang terus melakukan hal-hal yang haram sumbernya, nanti hari kiamat, kaya raya pun meninggal miliarder, dia akan berharap hari kiamat bisa menyelamatkan diri dari api neraka walaupun dia menebus semuanya dengan harta yang dia miliki atau bahkan keluarganya atau orang-orang yang dia kenal. Allah berfirman dalam surah Al-Ma'arij ayat 11 sampai ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Yubassirunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adhabi yawma idzin bibani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Sedang mereka saling melihat pada hari kiamat. Pada hari itu orang-orang yang berdosa ingin sekiranya dia dapat
menebus dirinya dari azab dengan anak-anaknya, istrinya dan saudara-saudaranya, dan keluarga yang melindunginya di dunia, dan orang-orang di bumi seluruhnya, kemudian mengharap tebusan itu dapat menyelamatkannya. Mustahil, saudaraku seiman, harta yang kita miliki dari yang haram bisa menyelamatkan kita dari azabnya Allah yang berat pada hari kiamat. Maka hati-hati teman-teman sekalian. Dan untuk membatasi diri kita dan merem diri kita dari hawa nafsu yang besar, maka fahamilah diri kita punya kapasitas. Contoh, kapasitas mulut kita teman-teman, yang kita bisa masukkan 1 atau 2 sendok makanan. Ada yang bisa masukkan 1 piring langsung ke mulutnya? Mustahil. Berarti mulut kita punya kapasitas. Tenggorokan kita juga punya kapasitas. Menelan 1 maksimal 2 sendok makan tadi. Kalau kita paksakan, keselek tenggorokannya. Perut kita teman-teman punya kapasitas. Maksimal makanan kita masukkan 1-2 piring. Gak ada orang bisa makan 10 piring, 5 piring. Berat bagi dia. Ada kapasitasnya. Ya. Mata kita punya jangkauan, punya kapasitas. Inilah jangkauan mata saya. Selebihnya sudah tidak bisa lagi. Semua punya kapasitas. Tidur. Kapasitas tidur kita teman-teman, tubuh kita 1x2 meter cukup. Untuk apa kita melampaui kapasitas kita kepada hal-hal yang haram? Maksain beli ranjang yang besar sekali, mewah, mahal dari uang haram. Untuk apa? Tubuh kita tidur 1x2 meter kok. Badan kita punya kapasitas teman-teman. Berapa lembar baju antum bisa pakai? 1 lembar, 2 lembar. Kita pakai 3 lembar kepanasan. Pakai 10 lembar berat jalan. Ada kapasitasnya. Untuk apa melampaui kapasitasnya teman-teman sekarang? Kepala kita bisa tutup dengan 1 topi. Gak lebih daripada itu. Semuanya 1. Tangan kita bisa pakai 1 jam tangan. Kalau pakai 2, 3 diketawain sama orang. Ada kapasitas. Kenapa lampaui kapasitas teman-teman sekalian? Kamar mandi yang kita butuhkan kecil. Cukup buang hajat. Selesai. Kalau sesuatu sumber halal, silahkan nikmati. Luaskan ranjangnya, beli beberapa lembar baju, silahkan. Kita disuruh nikmatin, tapi dari sumber yang halal. Allah suka bekas nikmatnya pada hambanya. Dalam sebuah hadis sahih, kata Nabi SAW, Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'amihi ala abdi. Allah suka melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Kita boleh pakai baju yang bagus. Orang beriman tidak boleh menyiksa diri kalau dia punya kelebihan rezeki. Tapi jangan paksakan melampaui kewajiban sampai akhirnya mendapatkan hal yang haram. Kita sekarang lihat teman-teman sekalian, poin setelahnya adalah bagaimana para kaum salafus salih, Nabi SAW dan para sahabatnya, para tabi'in, orang-orang salih yang sudah mendahului kita, jelas-jelas Nabi SAW dan para sahabat dapat jaminan surga. Apa yang mereka lakukan pada saat, bagaimana kehati-hatian mereka terhadap meninggalkan hal-hal yang haram. Di sini penulis mengangkat sebuah contoh, atau banyak contoh yang mulia. Di antaranya yang pertama adalah kiai dan guru kita, suri teladan kita, idola setiap orang beriman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah teladan manusia dan orang yang paling tahu tentang pengaruh kehalalan dan keharaman. Lihatlah akan rasa takut beliau dalam perkara syubhat saja, bukan haram, syubhat. Karena kata Nabi SAW, yang halal jelas, semua sudah tahu, tinggal belajar sudah tahu halal. Yang haram jelas. Di antaranya, jadi ini dinikmati, ini ditinggalkan. Di antaranya adalah hal yang samar-samar syubhat. Siapa yang menyelamatkan dirinya dari hal yang syubhat, dia telah menyelamatkan diri dari yang, dia telah menyelamatkan kehormatan dirinya dan agamanya. Dan siapa yang menjerumuskan dirinya pada hal yang syubhat, samar, dia telah menjerumuskan dirinya pada yang haram. Artinya cuma 2, halal atau haram. Syubhat masuk di haram. Ragu-ragu, boleh gak sih? Enggak boleh, tinggalin. Kalau jelas-jelas kita ragu, tinggalkan. Nabi SAW dalam sebuah riwayat yang mulia, sebuah hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu anhu majma'in, berkata bahwasanya Nabi SAW pernah gelisah suatu malam. Maka salah satu istrinya bertanya, Anda atau engkau gelisah pada malam ini, wahai utusan Allah? Kata Nabi SAW, Inni kuntu asabtu tamratan tahta jambi fa'akaltuha wa kana indana min tamris sadaqati fakhashitu an takuna minhu. Aku mendapatkan sebutir kurma di sampingku, maksudnya di samping ranjang tadi nih sebelum tidur, lalu aku langsung memakannya. Sedangkan di sisi kami di rumah ini sedang ada kurma sadaqah,
ada kurma yang dititipkan oleh orang-orang untuk saya sedekahkan. Maka aku khawatir jangan sampai satu butir kurma di sebelah ranjang tadi termasuk kurma sedekah itu. Maka ini yang membuat Nabi SAW gelisah. Allahu Akbar, kata penulis. Rasulullah SAW tidak bisa tidur pada suatu malam dan gelisah karena sebutir kurma yang dianggap syubhat. Bukan haram, bukan jelas haram, bisa saja kurmanya beliau dan di rumah beliau yang tergeletak di atas tempat tidurnya. Sedangkan beliau tidak ingat bahwasanya di sisinya terdapat kurma sedekah yang diharamkan atasnya dan atas keluarganya hingga beliau memakannya. Lalu mengira bahwasanya itu berasal dari sedekah sehingga beliau gelisah dan tidak bisa tidur. Lantas di mana para pemakan keharaman yang bergelimang dalam keharaman baik pagi maupun petang dibandingkan hadis ini?